Diajak nyanyi lagu ini oleh Romo Martono almarhum, yaitu Pamong Kami. Nah, lagu ini bukan hanya menjadi lagu yang berkesan bagi saya atau bagi Pak Agung, tetapi teman-teman seperjalanan. Tuhan menyertai kita sebagai teman seperjalanan. Yesus menemani kita sebagai teman seperjalanan. Kita mencoba untuk menjadi kawan satu sama lain. Damai di dunia.
kalau Angela Merici gimana ceritanya? Sudah pada lupa, mungkin sudah lupa ya. Iya. Satu lagi mau saya lupakan. Apa? Karena Timotius itu murid Santo Paulus. Oh. Tapi itu ya. Iya. Oke, karena Timotius dibeli karena muridnya Santo Paulus. Nah, tapi kami paroki Santo Paulus. Oh, karena paroki Santo Paulus Pregonayan. Lalu yang dibeli salah satu muridnya, murid kesayangannya. Betul. Timotius itu memang murid kesayangannya karena di dalam surat-surat Paulus itu dia banyak stress masing-masing. Kita punya talenta masing-masing. Kita punya tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi kalau kita bicara mengenai kita sebagai murid Kristus, nah lalu harus ada yang sama. Yang sama apa? Semangatnya. Semangat dalam saja, mau. Tetapi juga perlu memberi perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin orang yang tidak Katolik, gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang punya tetangga, ini kok dia berkesusahan. Dan kebetulan dia bukan orang Katolik, tetap harus kita bantu. Ya. Karena itu adalah bentuk dari kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus. Maka di dalam bacaan pertama, kita juga mendengar ada sabda, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Panggilan orang Kristiani adalah menjadi terang bagi sesama. Selain menjadi terang, menjadi apa lagi? Garam. Eh, garam, ya kan? Garam itu artinya apa? Memberi rasa. Jadi masako. Ya. Kalau yang namanya memberi rasa itu harus sesuai takaran. Ya. Kalau kebanyakan, asin. Dikira mau kawin. Ya kan? Kasiran kan minta kawin lagi. Nah, maka harus pas ya. Jadi kalau kita mau menggarami dunia itu, kita juga harus pas ya. Caranya harus pas, omongannya harus pas gitu ya. Kalau terlalu mencolok, terlalu banyak kasinan ya. Dikira nanti mau kawin. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Mas-mas, Mbak adik-adik, yang kakung dan yang putri, para suster, para budir, mari kita bersyukur Yeah.
Mm-hmm.